Pasti setuju dong kalau tampil modis dan stylish bukan hanya untuk orang-orang atau khususnya pria yang berbadan ideal saja. Para pria yang berbadan tambun juga bisa. Kelebihan berat badan mereka bisa tampil memikat asal dengan penampilan yang tepat. Nah, ini siapa sangka kalau mengubah gaya pria gempal menjadi maksimal bisa menjadi peluang bisnis yang menghasilkan kantong tepat. Bagi para pria berbadan besar, berpenampilan tepat dianggap lebih mudah daripada berjuang menurunkan berat badan. Namun sulitnya mendapatkan pakaian yang pas dan mendukung penampilan sangat dirasakan. Tidak banyak toko offline maupun online yang menjual pakaian pria dengan ukuran super besar. Nah, hal inilah yang dilihat oleh Zulharmansyah atau yang biasa dipanggil Uke. Peluang busana bagi pria berkelebihan berat badan membuatnya meraup omset ratusan juta rupiah per bulan. Padahal pria 30 tahun ini bukanlah pria berbadan besar. Ya mungkin udah takdir kayaknya. Soalnya dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMA sampai sekarang itu sahabat-sahabat tuh overweight semua. Dikelilingin sama orang yang bertubuh besar. Teman-teman tuh overweight semua, gendut-gendut semua kan. Saya doang nih yang badannya kecil gitu kan. Jadi sering ngobrol, ya kita sering nongkrong gitu kan. Ya curhat masalah baju apa segala macem itu pasti keluhan yang keluar dari mereka itu khususnya pas bulan Ramadan gitu ya. Mau nyari susah. Baju barunya susah. Susah. Dan kebetulan beberapa tahun sebelum saya mulai Big Oret ini, saya lagi tugas akhir ceritanya, tugas akhir kuliah. Di situ saya mengangkat tema tentang ekspansi distro lah tahun itu ya, sekitar tahun 2009 saat itu. Dulu kuliahnya jurusan? Advertising. Okay. Advertising. Jadi saya riset kan tentang distro, tentang clothing-clothing yang ada di Indonesia. Saya ambil garis besarnya, kebanyakan dari mereka ini tidak menyediakan baju ukuran big size. Semuanya saat itu ya, semuanya. Nah, saya pikir ini peluang yang sangat bagus gitu. Bagi Uke, menjalani bisnis bukan sekedar menuruti keinginan dan persepsi pribadi. Riset, riset, dan riset dijalani. Uke semakin bersemangat ketika mengetahui ada potensi pasar gendut dari pria berbadan gemuk ini. Pria yang sempat bekerja di sebuah perusahaan periklanan ini akhirnya memutuskan untuk resign dan memulai bisnis pakaian pria berukuran super besar secara online. Belum sampai di situ, Uke masih harus meyakinkan orang tuanya jika keputusannya yang nekat dianggap tepat. Restu dan doa pun mengalir dari sang ibunda. Sedari kecil, Ibu Endang memang sudah melihat sifat keras kepala akan keinginan dari anak bungsunya. Ya pertama saya cuman begini aja, kenapa? Pertama pertanyaannya selalu kenapa? Dia bilang, ya dia ceritalah macam-macam, terus saya bilang, boleh terserah kamu, tapi cuman harus ingat. Ya itu tadi yang aku bilang apa, kalau wira swasta atau apa semua itu harus tanggung jawabnya lebih besar daripada ini. Ternyata saya lihat ya makin lama kok kayaknya niatnya itu benar-benar gitu loh. Ya udah tinggal saya berdoa aja setiap saat. Ide awal bisnis Big Oret sebenarnya muncul pada tahun 2010. Namun Uke baru bisa merealisasikannya di tahun 2012. Bukan tanpa jatuh bangun, Uke mendirikan Big Oret sampai saat ini. Nah, kalau bicara soal waktu awal-awal bikin Big Oret, ada jatuh bangunnya dong pasti. Pasti, pasti. Dengan modal 6 juta, apa sih jatuh bangunnya? Macem-macem ya. Ya, dari dibohongin teman sendiri yang ikut terlibat di dalam sini, terus tiba-tiba harus dia pergi meninggalkan saya gitu kan. Lalu tiba-tiba saya diutangin uang yang
saat itu besar banget, senilai 30 juta gitu. Apalagi buat startup. Apalagi buat startup gitu. Buat startup, tiba-tiba itu karena modalnya, dia taruh modal di sini kan, di Big Oret ikutan patungan gitu kan. Tiba-tiba modalnya mau diambil. Oke. Okay. Sedangkan uangnya masih diputerin kan. Nah, ya udah akhirnya dia ambil itu uang yang ada di rekening Big Oret gitu kan, beserta beberapa barang senilai itu. Ya udah akhirnya saya harus utang sana kemari gitu untuk terus modalnya berputar terus gitu. Dengan kondisi finansial yang cukup sulit di awal, butuh waktu 2 tahun untuk Uke merasakan balik modal. Soal harga, semakin besar ukuran pakaian biasanya semakin mahal. Namun tidak dengan Big Oret, Uke mematok harga cukup terjangkau. Pada tahun 2012, satu kaos dijual dengan harga Rp139.000. Seiring pergerakan ekonomi, Big Oret kini mematok harga Rp155.000 untuk produk kaos hingga Rp500.000 untuk produk jaket. Kalau kita lihat di sini ada XL, kemudian yang ini ada 4XL. Apa ukurannya dari XL sampai? 6XL. Ada contohnya nggak 6XL? Ini 6XL. Ini 6XL. Ini dijual harganya berapa? Sama, 155. 155? 155. Oke. Karena kenapa harganya sama, itu juga kita ada... Harusnya kan lebih, karena bahannya... Lebih besar kan, lebih banyak gitu. Makan bahan gitu kan. Itu dia. Jadi penetapan harganya pun juga kita nih pertimbangin psikologis pembeli nih, konsumen. Biar yang makin gede nggak ngerasa didiskriminasi gitu kan. Kalau harganya makin gede makin mahal, emang ya udahlah gitu. Emang badan gue gede banget gitu kan, ya udah wajar lah gue pakai baju. Jadi menyetarakan aja lah gitu ya. Iya, yang penting mereka itu tadi filosofi big no worry itu gitu. Makin gede nggak usah khawatir gitu kan. Ada sekitar 2.500 konsumen setia dalam database Big Oret. Dengan pesaing bisnis yang bisa dikatakan masih sangat langka dan harga jual sama rata, bukan tidak mungkin konsumen setia tersebut akan bertambah setiap harinya. Pertama itu kuantiti memang sangat sedikit ya, masih 24. Tapi karena saya lihat visi misi juga dia bagus, apalagi kontennya dia itu kaos big size gitu kan, yang memang orang rata-rata nggak berani buat ambil ide bisnis itu. Tapi dia beliau berani, ya udah yuk kita jalan deh. Kota Bekasi menjadi tempat segala kegiatan bisnis Big Oret dilakoni. Mulai dari kegiatan pemasaran, manajemen barang, hingga proses produksi dan pengemasan. Meski belum memiliki toko fisik, namun kantor Big Oret sudah berdiri sejak 2 tahun terakhir. Uke tidak menampik ingin memiliki toko fisik, namun menurutnya hal yang cukup tepat dilakukan saat ini adalah memaksimalkan Big Oret di dunia maya. Sampai detik ini saya mau maksimalin di online-nya dulu gitu. Di online-nya, pasar online sudah benar-benar kita pegang dari target market di Indonesia. Karena 2.500 konsumen ini saya pikir masih angka yang kecil.
Sedangkan dulu pernah riset kecil-kecilan lah gitu ya, saya googling gitu, bahwa orang-orang yang obesitas itu, khususnya di Indonesia, itu riset dari, saya pernah baca juga dari artikel CNN juga tuh, tahun 2009 atau 2011, jumlah orang obesitas di Indonesia itu ada 40 juta. Oke. Okay. Ada 40 juta. Sebegitu besarnya? Sebegitu besarnya. 2.500 berapa? Masih jauh sekali. 0, sekian persennya gitu kan. Itu potensi yang sangat besar gitu. Tri adalah satu dari sekian banyak konsumen Big Oret. Tak terhitung baju yang ia beli lewat website Big Oret. Sebagai generasi milenial, Tri paham betul berbelanja secara online lebih menguntungkannya daripada harus jauh-jauh mencari tokonya. Udah sering kok beli di Big Oret ini, ukurannya juga pas untuk gue ya kan. Nyaman juga dipakainya. Wah, mantep juga lah, bikin gue ganteng juga, makin ganteng juga lah, biar tambah cewek-cewek tambah deket lagi. Cara Big Oret melayani calon pembelinya pun cukup unik. Menurut Uke, layaknya wanita, pria juga terkadang merasa tidak percaya diri dengan tubuhnya yang besar. Akibat sering mendengarkan curhatan hati teman-temannya mulai dari soal pakaian hingga kehidupan, Uke pun menerapkan konsep curhat kepada konsumennya. Ada sebagian yang berdasarkan curhatan gitu kan, curhatan konsumen. Kita juga misalkan mereka minder masalah perempuan gitu misalkan kan. Mau PDKT, mau gitu PDKT ya. Tapi mereka nggak tahu caranya mesti gimana. Kita bikin kaos, salah satu desainnya tulisannya sayang buat dibuang gitu kan. Maksudnya dirinya sayang, dirinya buat dibuang. Dirinya sayang buat disia-siakan oleh wanita gitu kan. Jadi meningkatkan level percaya diri gitu ya. Meningkatkan dan melesatkan derajat ketampanan mereka ini, laki-laki big size ini. Suka saya nih. Pria dengan berat badan berlebih tidak hanya menjadi pasar produk Big Oret, tapi kelompok ini juga menjadi sumber inspirasi desain, apalagi orang berbadan besar seringkali identik dengan penuh humor dan gelak tawa. Hal itu pula yang dituangkan dalam beberapa desain kaos Big Oret untuk menarik minat calon pembelinya. Ini kalau kita lihat yang desain di sini, main gimbot bikin pusing walau gembrot yang penting something. Ini idenya, ini desain siapa? Ini kita kerjasama dengan komikus, namanya Sandityo Jito. Dia punya bikin komik juga gitu kan. Kita ada beberapa desain yang buat komikus-komikus gitu. Jadi beli putus begitu. Jadi ya? Beli putus gitu kan. Kita brief, ini kayak begini nih, ini nih. Idenya, desainnya terserah lo deh gitu kan. Yang penting masih nyambung nih sama Big Oret gitu. Udah dia bikin entah tipografi, entah gambar gitu kan. Lucu nih, ya udah oke. Dengan modal percaya, Uke tidak kesulitan menemukan desainer lepas untuk menghias kaos-kaosnya. Begitu juga dengan vendor konveksinya. Lokasi kantor Big Oret dan tempat konveksi produknya tidak terlalu jauh. Tak jarang Uke datang untuk mengawasi atau hanya sekedar bersilaturahmi. Jadi ini tempat produksinya Big Oret. Yeah, ini sini. Vendor. Vendor sini. Udah berapa lama kerja sama vendor produksi ini? 5 tahun. Dari awal ya. Dari berarti nggak ada kesulitan untuk nyari vendor? Nggak, kebetulan yang pemilik konveksi ini udah temenan lama gitu kan. Jadi udah percaya. Udah percaya banget gitu. Oke, kan cuma ada satu vendor berarti ya? Ada tiga sebenarnya. Ada tiga. Karena kenapa kita pecah vendor itu? Kenapa? Tapi yang utama di sini, yang utama di sini. Karena konveksi itu kan dia punya klien lain nih, punya jadwal produksi yang lainnya gitu kan. Kalau semuanya dimasukin ke satu konveksi, takutnya nggak kekejar. Jadi kita pecah gitu kan. Cuma nggak, ya paling cuma beberapa ini aja sih, beberapa produk aja gitu. Nggak semuanya dipecah. Jadi supaya jadinya tuh barengan. Kalau jadinya barengan, kita bisa jualnya juga
barengan juga gitu. Oke. Lewat konveksi milik Muhammad Kibril atau yang biasa dipanggil Bibing, Big Oret biasanya memproduksi sekitar 500 hingga 1000 kaos setiap bulannya. Padahal, waktu awal penjualannya, Uke mengaku hanya menjual kaos sebanyak 2 plastik besar saja. Itu dia rata-rata produksi itu 500 sampai 1000 ya per bulan. Itu untuk kaos. Kalau untuk kemeja bervariasi sih. Kuota kemeja itu di sini sih agak lebih sedikit dibandingkan kaos. Pertama itu kuantitasnya memang sangat sedikit ya, masih 24. Tapi karena saya lihat visi misinya juga dia bagus, apalagi kontennya dia itu kaos big size gitu kan, yang memang orang rata-rata nggak berani buat ambil ide bisnis itu. Tapi dia beliau berani, ya udah yuk kita jalan deh. Kebetulan kan beliau juga masih teman juga. Ibaratnya kita berbisnis ini, memutuskan untuk berbisnis, masuk ke dunia wirausaha itu kayak kita dilempar ke tengah hutan sendiri. Bisnis fashion tidak pernah redup dan akan selalu hidup. Agar bisnisnya dapat bertahan, Uke dibantu oleh 6 orang karyawan. Sebagian besar karyawannya adalah teman-teman dekat semasa sekolah. Oleh karena itu, budaya kekeluargaan begitu kental terasa di lingkungan kerja. Lebih kekeluargaan sih. Saya nggak mau ibaratnya yang tim di sini atau karyawan yang kerja di sini tuh ngerasa stres atau wah bosnya galak nih, nggak asik apa segala macem kayak gitu. Enggak, karena kalau kita kerja lebih fun, santai gitu kan juga lebih enak, lebih gitu enak, kan ya? lebih enak. Kalau berbicara soal omset per bulannya mungkin bisa dikasih tahu. Ini kan nggak mau nge-push adminnya nih harus jualan berapa, tapi ada rata-ratanya. Rata-rata kita 100 juta per bulan. Per bulan 100 juta. Bulan puasa tahun 2016 kemarin, alhamdulillah bisa tembus angka 220 juta. Dengan omset tahun 2016 mencapai 1,2 miliar. Ya rata-rata 100 juta lah omset sebulannya. Itu kalau berbicara soal budget, dari katakanlah satu bulannya 100 juta. Buat produksi itu berapa persen? Buat produksi itu 30%. 30%? 30% ya. Bisa sampai 50% ya. Untuk promosi 10% ya lah. 10% ya lah rata-rata. Kegiatan promosi, penjualan, dan administrasi Big Oret dilakukan oleh 2 orang karyawan, Edo dan Lisa. Menurut keduanya, tidak sedikit tantangan yang dihadapi ketika langsung berhubungan dengan beragam tipe calon pembeli setiap harinya lewat media sosial mereka. Namun di luar budaya santai dan kekeluargaannya, Uke juga selalu tegas mengingatkan karyawannya bagaimana seharusnya melayani para pelanggan. Kebetulan Mas Uke juga suka berbagi gimana cara menghadapi konsumen, dan kita juga karena ada SOP-nya ya kita tetap melayani aja gitu sesuai SOP yang ada di Big Oret gitu. Ya dia orangnya tegas sih ya. Tegas, dan dia memang sosok orang yang memang bisa menjadi teman yang baik. Di samping teman yang baik, ya jadi sahabat yang baik. Ya dia bisa jadi segalanya sih. Lima tahun berjalan, bisnis Big Oret pun dirasa semakin berkembang. Menurut Uke, persaingan usaha pun semakin ketat. Ada beberapa konsumen Big Oret yang kini membuka usaha serupa karena dinilai masih kecilnya
kompetisi di pasar pakaian ukuran super besar. Oleh karena itu, berdasarkan psikologis target pasarnya, masih ada banyak sekali ide yang ingin dilakukan agar lebih kompetitif dan meningkatkan citra dan pastinya laba. Sudah tahun 2017, apa ekspansi yang mau dilakukan oleh Pikoret? Ekspansi itu lebih ke ekspansi produk sebenarnya. Produk? Kita pengen bikin sepatu big size. Karena sulit ya memang sepatu big size. Kalau ngomongin malah big size, kalau ngomongin big size dari atas kepala sampai ujung kaki, semua pasar yang seksi. Insya Allah next project tuh sepatu big size. Uke setuju kalau pria berbadan besar lebih mampu menarik perhatian daripada pria-pria berbadan standar. Selain mencoba memenuhi kebutuhan penampilan pada target pasarnya, Pikoret juga menumbuhkan kepercayaan diri mereka lewat beberapa konten di media sosial. Big, no worry. Terlihat menarik bukan hanya tentang seberapa mahal pakaian yang dikenakan, melainkan bagaimana cara seseorang dalam berpakaian untuk menunjukkan kelebihan diri dan membuat nyaman. Tips berpakaian untuk orang-orang atau pria-pria gemuk. Tips ini diambil dari beberapa sumber online yang terpercaya soal fashion. Yang pertama, pilih baju atau pakaian dengan pola yang simpel dan juga pas. Jangan yang rumbai-rumbai kayak perempuan atau yang kantongnya banyak dari atas sampai bawah. Karena pakaian dengan pola simpel ini akan memberikan kesan ringan untuk si pemakainya. Yang kedua, classic but it works. Pakai baju yang garisnya vertikal, ke bawah bukan ke samping. Karena garis-garis ini akan membuat si pemakainya, pria-pria gemuk ini akan terlihat lebih kurus. Yang ketiga, jangan takut pakai baju yang warnanya terang. Karena kita tahu pria gemuk identik dengan baju berwarna gelap seperti hitam, biru dongker, coklat, atau abu-abu. Basi, pakai baju yang warna terang, bikin pede kok. Yang keempat, ini tips tambahan. Mungkin bisa pakai jam tangan yang ukurannya juga besar atau topi yang besar. Kalau soal jam tangan ini kan fashion begitu. Jadi bisa tambah percaya diri, bahkan kesan tepat waktu dan juga berkelas akan timbul ketika pakai jam tangan yang ukurannya tebal. Bisa menyeimbangkan porsi tubuh juga. Ketekunan dan keyakinan semua pria bisa tampil modis, ini berbuah manis. Menurut Uke, sebagai pebisnis, harus selalu tetap fokus dan optimis. Kunci suksesnya itu kalau kata Bob Sadino, jalanin bisnis, jalanin. Jalanin, jalanin aja udah. Punya bisnis, lo benar-benar mau niat bisnis, jalanin. Apapun yang terjadi, hadapin. Karena itu udah resikonya. Ibaratnya kita berbisnis ini, memutuskan untuk berbisnis, masuk ke dunia wirausaha itu kayak kita dilempar ke tengah hutan nih sendiri. Lo harus berjuang hidup di situ. Harus siap mental. Harus siap mental. Pasti tantangan dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang itu pasti ada gitu kan. Yang penting kamu punya keyakinan aja sama bisnis kamu. Bisnis kamu bisa besar nggak? Kamu yakin nggak sama diri kamu? Kamu yakin nggak sama bisnis kamu, sama produk kamu bisa bermanfaat buat orang banyak? Kalau kamu yakin, ya udah jalanin aja. Tantangan bukanlah menjadi hal untuk berhenti berkreasi. Setidaknya Uke dan rekan-rekan di Pikoret menjadi bukti bahwa hidup adalah untuk menjalani mimpi.